perjalanan akan memberikan kita banyak hal tentang pemahaman hidup yang baik. Sebuah petualangan akan memberikan Anda cara baru dalam memandang kehidupan. Semoga petualangan Anda membawa Anda lebih dekat bersama keluarga, bahkan saat mereka membawa Anda jauh dari rumah. Inilah sebuah kisah perjalananku yang akan menjadi sebuah memori di masa depan. Mungkin kemungkinan kita melewati pasir Pengarayan pulang ya. Ya udah, bentar lagi kita mungkin istirahat tidur. Sambil nengokin tuh jalanan, tepi jalan. Muncik terapung yang dekat tapak tuan ya, itu dekat tepi laut tuh ya. Nah ini jembatan tadi malam tuh. Pagi ini kita mau mandi dulu, kita mau cari tempat mandi. Habis itu kita pergi sarapan, pergi jalan-jalan di daerah tapak tuan ya. Kita menuju ke air terjun tingkat 7 nih teman-teman ya. Kita melewati hutan sama tanjakan-tanjakan kecil di sini. Terlalu bersemangat ya, Dek. Pegang langkah. Enggak mau gue. Kita mau kemana nih? Ke air terjun. Yuk, Kak. Kak, siapa yang menang dia aja dapat. Pelan-pelan. Pelan-pelan lah turunnya. Dingin. Dingin kali. Sejuk airnya. Play with me like cats and string. You don't understand the thing. You don't ever want to. You don't ever want to stop. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Wah, akhirnya kita udah siap mandi. Sekarang kita menuju ke mobil. Segar kali air di apa nih? Dingin.
air terjun 7 tingkat. Tingkat 7. Yang ada di Tapak Tuan. Mana udah puas? Belum. Belum lagi. Nanti kalau juga mandi lama-lama demam nanti agak dingin. Iya. Enak, Dek? Lepaskan ikan rambut hijau. Susah. Mana kita habis nih, pantai lagi? Pantai yang panas-panas. Iya, Dek. Dingin-dingin lah. Ke pantai kita lagi. Pantai sampai sunset. Iya. Iya, sampai sunset. Malam gak dapat. Kayak di Bali kemarin. Sayang kalau Nisa gak mau ikut. Kemarin kita kerja. Selesai juga akhirnya mandi ya, Kak. 200 meter. Belok kanan. Segera ke dalam. Wow. 200 meter belok kanan. Iya. Kata ini kalau jumpa jalan aspal, belok situ, jalan aspal baru. Belum jembatan. Langsung ke jalan besar itu. Siang nih kita terus lanjutkan perjalanan kita ke arah Sabulu Salam. Dingin juga ya udaranya, walaupun panasnya apa cahayanya kayak matahari ya terik gitu. Nah, ini kita mendaki nih ke atas, jadi agak terasa dingin. Gila panasnya. Ngeri kali panasnya di sini ya. 31 tapi terasa 37 derajat. Sekarang masih 37 derajat panas ini. Masih. Wah, luar biasa panasnya. Kita udah enggak di Tapak Tuan lagi nih, ada udah di bawah nih kan. Arah ke Subuh Salam. Ya, arah ke Subuh Salam. Wih, gila panasnya ini, teman-teman ya. Cuman jalan sini sunyi ya. Iya. Untung aja nih si Rogi dingin. Tak boleh lihat ya tadi. Ada pasti mau belakang. Udah deh. Dingin, si Rogi dingin nih. Cukup nomor 1 aja dia udah menggigil ya sih ini. Ini karena solar kan. Ini solar nih AC-nya kuat. Kalau enggak, panas tuh laut tuh. Kanan kita tuh laut nih, teman-teman ya. Sebetulnya mau singgah sih, tapi sekarang nih jam 1 siang, gimana mau singgah? Panas terik kayak gini. Kali ini. Oh ya. Bisa hitam kita langsung dibikin ini. Tadi habis mandi di mana kita? Di air terjun. Air terjun tuh dingin tuh, dekat Tapak Tuan tuh ya. Dingin tuh. Pas menurun arah ke Sabu Salam ini, Subulu Salam atau oh, pantainya tuh. Enak ya pantainya ya. Coba cari, tengoklah dulu. Bisa sih enggak, tapi kita cari tempat yang berteduh. Banyak-banyak pohon ya, yang banyak pohon sih pantainya. Coba kita tengok dulu ya pantainya ya. Dia. Wah, panas. Di kanan pohon kelapa semua. Ya, ngapa pantai itu banyak pohon kelapa ya? Nah, banyak kali pohon kelapa sini. Jalannya lurus saja. Thank you.
Siang ini kita berada di tepi pantai penghujung di daerah Subu Salam deh ya. Subulu Salam ya. Karena kita nih habis dari sini kita memasuki daerah Sidikalang lagi ya. Iya, Sidikalang. Kita menuju ke arah Sidikalang. Sayang kali pantai ya, banyak sampah. Botol-botol aqua ya. Botol-botol minuman kecil-kecil ini. Siang ini kita mau makan dulu sambil menikmati ombak di sini nih. Wah. Kayaknya sore kita baru bisa jalan ya. Sekarang jam 2 siang. Ini kayaknya bekas acara ini. Banyak kali sampahnya. Kumpulkan deh. Ada bocil, ada laut. Ini bocil, ini laut. Ini banyak batu. Ini rendang, iya, kan? Rendang jamur nih ya, rendang jamur. Ya dek, kita makan siang dulu. Cepat kali. Adek di mana sini? Cepat kali. Sini adek sebelah apa sini ya? Disitulah dek. Ah dekat sana kak mama. Kak. Sempit lah situ. Sini ya. Situ atau di sana apa tuh? Panas mah. Itu iya lagi panas. Wah. Sungguh panas. Apa menu makanan kita hari ini? Rendang. Rendang jamur sama ikan goreng. Sama tempe itu. Dek. Dek. Adek beli makan nih saat ke sini. Cabe. Ini Dek, ini Kak. Itu punya Bapak ya? Udah, itu aja. Nih, kurangkan dikit. Ih, ini jamur rendang nih ya. Macam ini ya, macam daging rendang. Iya. Ikan laut. Cak, sini makan, Cak. Oh ada tempe. Kita mau cobain ini rendang. Rendang jamur. Kita cobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wih mantap. Apa rasanya? Rasa rendang. Enggak, yang jamur ini. Rendang jamur. Gigo. Rasa rendang ya mantap, enak deh. Enak. Maknyos. Enak lah. Oh, Kak Ija di atas deh ya. Bel bantalnya. Bantal.
Satu aja bantalnya. Ngapain banyak-banyak bantalnya, Kak? Papa, tolong pegangnya. Dua selimut, satu bantal. Ambil, Kak, bantalnya dulu, Kak. Yang kecil aja lah. Udah, nggak apa-apa. Selimut emang dingin di atas. Kak, hati-hati ke pukul dia. Yuk, naik, Dek. Kak, tolong bantu. Papa pegangnya. Iya, Papa pegang. Ada susah. Nggak naik lah. Kena deh, Kak. Iya, jadi. Berhasil? Berhasil. Wow. Halo, masih makan-makan. Lagi ngapain adik kakak? Makan, Pak, adik kakak. Enak di atas, Kak, dingin. Kita mau beres-beres lagi ya. Ini sampah kita kumpulkan dari sini. Kita bakar aja nanti nih ya. Turun lagi. Kita mau berangkat lagi teman-teman ya. Meninggalkan pantai ini. Menuju ke Sidikalang. Kakak bisa sini. Kita berangkat lagi ya. Panas sekali hari. Kita melanjutkan lagi perjalanan kita ke arah pinggir aja lah ya. Adik tinggal sini. Sidikalang sore ini ya. Sidikalang. Panas sekali hari. Ini langsung kita hidupin AC. Wah, segar dalam. Baru adem. Tinggal aja lah. Tapi laut ini panas sekali ya.